percakapan imigrasi bandara Jepang. Ketika melewati imigrasi Jepang, kamu akan diharuskan menjawab beberapa pertanyaan petugas imigrasi sembari menyertakan kartu pendaratan dan paspor. Ini merupakan contoh latihan percakapan untuk hal tersebut. Sukau Goku, kosakata dan frase. Kakarikan, petugas imigrasi. Rainichi, datang ke Jepang. Mokuteki, tujuan. Dikki, nama siswa. Kanda Gaigo Daigaku, Universitas Kanda Gaigo Daigaku. Taizai, lama tinggal. Nannen, berapa tahun. Ichinenhan, satu setengah tahun. Hai, kekko desu, baik, sudah cukup. Domo, arigato, terima kasih. Ketika masuk imigrasi, biasanya akan wawancara sederhana antara petugas dan yang masuk ke Jepang. Berikut adalah contoh percakapan tersebut. Rainichi no mokete wa? Daigaku de genkyou shimasu. Doko no daigaku desu ka? Kanda gaigo daigaku desu. Taizai wa nannen desu ka? Ichinen han desu. Hai, kekkou desu. Domo, arigatou. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk mengecek komprehensi Anda akan percakapan di atas. Ketika bertemu petugas imigrasi, apa yang perlu kita berikan? Mokuteki itu bahasa Indonesianya apa? Nannen itu bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Jepang yang artinya cukup? Jangan lupa share dan komen video ini ya guys. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube Papa Sensei ya. Yo wa, okomades, otsukare sama.